kembali lagi bersama Mami Wong di sini. Kali ini Mami akan membuat bolu kukus mangga menggunakan Japanese wok. Let's do it. Pertama-tama Mami siapkan bahan nih. Ada tepung, gula, telur, santan, soda, bahan pengembang dan pewarna makanan. Langkah pertama Mami masukkan tepung, gula, telur, santan, soda, TBM, lalu mix menggunakan mixer. Tunggu hingga mengembang dan bagi adonan menjadi 3 bagian. Merah, hijau, putih di adonan Mami. Lalu tambahkan meses dan cetak dalam cetakan bolu kukus. Buat lingkaran putih dan cover dengan warna hijau. Siapkan kukusan, kukus bolu selama 15 menit, angkat dan bolu kukus Mami jadi deh. Tada, bolu kukus Mami udah jadi. Nah, lihat tuh. Sekarang Mami mau coba yang